Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
biasanya kalau udah usia pastol, kalau saya kan ngasihnya pagi sama sore. Pagi sama sore, Mas. Berarti usia yang trotolan ya, masih bebas aja kasih ya 20 ya, masih 20 iya. Gitu. Berangkat pagi, iya. Pulang sore kan nggak namanya apa itu nggak bisa rawat yang kayak gitu, iya, yang iya. Sederhana aja gitu. Iya betul. Paling ntar kalau udah setelah jadi pastol mulai dirawat. Iya. Walaupun rawatnya dibawa ke pabrik. Iya. Nah kalau untuk yang trotolan itu langsung ditempel sama burung-burung masteran mas, apa gimana mas? Kalau baiknya. Saya pakai malam biasanya pakai MP3. Kalau malam MP3. MP3 yang satu jalur. Iya. Kayak suara sama kapas tembak nyampe 1 bulan. Iya betul. Terus kenari atau apa gitu. Pokoknya paling nggak 1 bulan. Iya. Kalau siangnya kan ada burung-burung kecil masteran biarin. Iya. Gitu. Semaunya masuknya yang apa gitu. Betul. Jadi. Kalau masteran MP3 itu jangan cepet-cepet rubah-rubah ya mas ya, nanti burungnya bingung ya. Mana yang harus dihafal gitu ya mas ya. Jadi cari yang satu jalur dulu, misalkan kapas tembak dulu sebulan gitu ya mas. Iya, jadi dari trotolan juga udah mulai di master berarti ya mas ya.
itu kalau saya penting dari trotol. Dari trotol langsung ya. Betul-betul. Kalau paginya ya sampai sore dari burung masteran hidup mungkin ya mas yang ada sekitar. Bagusnya yang burung-burung kecil atau apa mas? Kalau saya teman-teman sih banyak yang tanya itu. Kalau cari burung-burung yang mahal kan sekarang kan duitnya udah mahal iya, gitu kan. Betul, betul, ya paling-paling burung kecil kayak kenari. Iya. Terus kayak ciblek atau apa gitu. Betul. Koninnya mas ya? Konin. Terus ada itu apa? Kinoi gitu. Kinoi ya. Justru burung-burung kecil cepat masuknya ya mas ya? Kalau biasanya kalau saya master kayak gitu nyampe pastolnya udah dikeluarin suara kayak gitu. Oh hebat. Udah keluar ya pas pastolnya ya. Kayak LB juga bisa ya mas ya? Ya LB bagus kan tuh yang ngekek. Kalau yang ngekek panjang ya. Itu kan bagus. Iya. Oke teman-teman, nah seperti itu cara memilih trotol ya, trotol dari mulai trotol jantan, betina, terus cara memilih trotol yang bagus itu dari trahnya kayak gimana gitu, sama rawatannya seperti apa. Oke teman-teman, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, semoga murai batunya moncer buat teman-teman ya. Dari Kang Epi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya Kang Epi, dan selalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian, biar Kang Epi selalu semangat untuk membuat konten-konten terbaru tentang murai batu. Dari Ciamis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.